masuk ni dah berapa banyak dah hamster adik mati, asyik kena sengat aja. Tak, mana tahu. Kenapa cuai sangat ni? Sekarang ni laba-laba tu sengat hamster. Kalau disengat kita masa tidur macam mana? Pelik kan? Selalunya bila laba-laba orang keluar dari sangkarnya, mesti si Hairi ni ada kat dalam rumah ni. Kebetulan. Dah, jangan nak salah-salahkan orang. Salahkan diri sendiri tu. Lagipun Hairi kan memang dah dekat sini sejak mak bapak meninggal lagi. Papa ni tak berhenti-henti nak salahkan orang. Apa yang orang buat, semuanya salah. Kalau Samira tu, papa tak marah pula. Kalau semua orang salahkan orang, orang pun nak salahkan mama dengan papa. Sebab cuai. Sampai muka orang jadi cacat macam ni. Kalaulah Mama boleh putarkan waktu. Dahlah tu, Mama. Bukan salah Mama pun. Tak salah tu. Dia selalu buat Mama dan Papa rasa bersalah. Mama tahu tak, orang yang salah tak suka dipersalahkan. Ya, memang nakal, degil, keras kepala. Semuanya PL orang. Tepilah. Eh, tak payahlah kau. Sudahlah apa ni? You tu. Sudah. Dengar sini. Kamu berdua je Mama ada tahu. Kau dari kecil macam ni kamu asyik bergaduh je. Besar nanti macam mana? Hah? Ma, orang minta maaf tau. Sebab sakitkan hati Mama tadi. Orang tertekanlah. Orang lain asyik salahkan orang je. Sumpah, orang tak keluarkan pun laba-laba tu. Ha, mainlah sumpah-sumpah. Nanti kena makan sumpah, jadi sesumpah. Baru tahu. Cukuplah tu. Mama percayakan orang, kan? Mama sayang orang, kan? Dua-dua pun Mama sayang. Nah, buku komen yang awak nak tu. Saya dah jumpa dekat kedai buku-buku lama. Okey ke ni? Okey apanya? Sakit hati ni lagi. Sabarlah. Hamster waktu, benda bernyawa, benda hidup. Setiap yang hidup, pasti akan mati. Cuma waktu dan cara je kita tak tahu. Awak ni sabar, sabar, sabar. Awak tak tahu tinggalan kakak saya itu macam mana. Saya dah tak sanggup hidup dengan dia. Saya rasa nak bawa mama dan papa saya pindah rumah lain je. Biar dia duduk seorang-seorang. Tak bolehlah macam tu. Sebab macam mana pun nanti, awak akan tinggalkan papa dengan mama awak. Bila awak kahwin nanti, awak akan tinggal dengan suami awak. Jadi, biarlah si Sarah yang hodoh yang tak laku tu tinggal dengan papa dengan mama awak. Kan? Tapi selamat ke mama dengan papa tinggal dengan dia? Mira. Tengok papa bawa apa. Comel tak? Comel. Comel ke Hairi? Ah, comel, comel. Ini untuk Mira lah ni. Dia comel. Dia dah makan. Ya, air dia tak ada. Habis. Sikit besi. Sikit besi, ya. Mama, Mama, Mama. Ya. Mira. Lah, dah beli dah ke? Ini comel ke? Oh, awak suka warna coklat putih, eh? Comel, kan? Terima kasih, Papa, sebab belikan hamster baru ni. Sama-sama. Ni memang untuk Mira lah ni Papa beli. Ha, kan? Cubi-cubi. Baik. Besok,
Papa ingat kita pergi berkelah. Ha. Yeay, kita nak pergi mana, Papa? Tempat kita rahsialah dulu. Mana boleh bagi tahu. Tak payah bawa kakak Sarah, eh. Tak baiklah cakap macam tu. Dia kan kakak awak. Kita pergi sama-sama, eh. Dia kan kakak awak. Kita pergi sama-sama lah. Sama-sama lah pergi. Mama buat nanti kita pergi tempat mari tau. Space tau. Kita bawa hamster sekali. Haa, cakap. Oi. Kenapa tu kau cakap-cakap nak balik? Kau cemburu ke? Tengok orang kasih sayang macam tadi tu. Bukan cemburu. Tapi tersayat hati sebab tak ada tempat nak kasih sayang. Yelah, mak bapak kau kan dah meninggal. Tapi diorang tu kan cuma mak bapak angkat je. Sama ke kasih sayang dengan mak bapak kandung kau? Pelik kan? Macam manalah diorang boleh mati? Diorang sakit apa sebenarnya? Takkanlah dua-dua sesak nafas kot. Sarah, cakap macam tu. Tak baik kau cakap macam tu pada orang yang dah mati. Mari masuk. Hei, siapa hati kakak bunuh hamster Mira kan? Mana ada orang bunuh? Dah tu siapa letak laba-laba kat dalam sangkai hamster Mira? Hantu. Hantulah kot. Eh, sudahlah tu. Kita datang sini nak gembira kan? Dia yang cari pasal dulu. Kau yang mula dulu. Eh, sudah. Diam. Ada tu Mama. Mama dengan Papa dah tengok orang yang kecil lagi. Sarah, Mira, sudahlah. Oi, kau tak malu ke menempik kat keluarga orang ni? Papa yang jemput dia datang sini. Kenapa? Akak tak malu ke tanya? Buat apa nak malu? Kau tu yang sepatutnya malu. Bawa Pak Awa datang sini. Dah lah bukan murim. Ye, geli aku. Sebenarnya saya malu. Tapi saya dah dijemput, saya datanglah. Lagipun saya dah janji dengan Papa awak. Saya akan jaga Mira walau apa cara sekalipun. Nak jaga Samira aku, Nen. Tidak boleh ni. Sarah? Nak pergi mana tu? Sudah. Sarah ni dah lama sangat tau dia pergi. Tadi saya nampak dia ke sana. Tak apa, biar saya panggil, eh. Tak apa, Airi. Airi bakalkan pakcik itu daging itu lagi, eh. Pakcik rasa lapar lah pula. Ni. Mira. Tolong cari yang kakak. Pergilah, sayang. Kan sambung makan. Kakak! Kak, tolong! Kak! Kak, tolong! Kak!
bodoh, pekak. Kak, tolonglah kak. Kak. Hari, nak makan lagi tak? Hari, kenapa termenung je ni? Bosan ke? Tak adalah makcik. Cuma bila saya terpandang ke masaan pakcik dan makcik, teringat pula saya arwah mak saya dan abah saya waktu mereka ambil saya dekat rumah anak-anak yatim. Hai, Ri. Yang dah pergi itu tetap pergi. Kita yang hidup ni kena teruskan. Nak ingat pada diorang tu tak apa, boleh. Tapi jangan terlalu sangat. Rosak diri kita nanti. Lagipun Ri kena bersyukur tau. Walaupun Ri diambil sebagai anak angkat, macam-macam Harry dah dapat. Rumah, wang simpanan. Mereka berjasa tau dengan Harry. Tapi pak cik dan mak cik pun banyak berjasa untuk Harry. Macam manalah Harry nak balaskan? Mak cik dengan pak cik ni hanya menjalankan tanggungjawab. Kami ni diamanahkan untuk memastikan kamu tu dapat pelajaran yang baik dan masa depan kamu pula terjamin. Tak payahlah nak risau. Mama, Papa. Thank you.
cuba nak tolong. Tapi tak sempat. Dah cukup. Mula pada malam ini, Papa akan asingkan kamu berdua. Eh? Nak beli ini untuk Samira? Perlulah. Sebab dia suka pada benda ini semua. Mama beli ini. Hadiah ini khas untuk dia sambut kepulangan dia daripada negara. Mama rindu sangat dekat dia tahu. 6 tahun dia belajar kat sana, Mama cuma dapat jumpa dia 6 kali saja. Itu pun dia balik jumpa semester. Tapi kali ini, kita takkan berpisah lagi. Sebab dia dah habis belajar, dia akan duduk dengan kita dekat Malaysia terus. Dan Mama tak payah nak rindu-rindu dia dah. Dah tahu apa ayat Mama seterusnya, ya? Sebab dah ulang 100 kali, dah bosan dengar. Mama, dia sampai KL Airport apa? Dia kata pukul 6 pagi. Maknanya Mama kena pergi sana dalam pukul 4 lah, kan? Hairi pun tahu juga dia tunggu kat sana. Hairi tahu? Ha-ha. Kamu nak ikut sekali tak? Nak ikut Mama balik ke? Nak pergi makan? Makanlah. Assalamualaikum. Awak Siti Sarah binti Samsul? Ya, saya. Ibu bapa awak terlibat kemalangan. Lama dah kita tak jumpa. Tapi kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Sabar. Ini semua ujian Allah. Ujian apa? Polis kata semua ni kemalangan. Bukan pembunuhan. Ya, saya faham. Tapi kenapa ada kesan gigitan laba-laba di leher Papa? Bermaksud kemalangan tu berlaku akibat Papa terkejut. Siapa yang suka laba-laba? Ha? Engkau kan? Mira. Engkau yang disebabkan Mama dan Papa terbunuh! Mira! Mira! Sabar. Ha? Kau boleh mesti siasat lagi, kan? Laba-laba tu kan ada dekat rumah dalam bekas. Ha? Mungkin dia yang masukkan laba-laba lain? Dah tak nak bergaduh kat kubur ni. Kau ingat aku kejam sangat ke, adik? Siapa adik kau? Aku bukan adik kau! Aku bukan adik kau! Mira. Balik. Jom, jom.
Buana sampai. Okey, jadi saya akan jelaskan semula tentang wasiat yang telah saya jelaskan tadilah. Harap kali ini semua faham. Tentang harta, kita akan bagi sama rata mengikut kehendak Tuan Samsul kepada anak-anaknya. Rumah ini saya akan serahkan kepada Cik Sarah binti Samsul. Manakala syarikat Samlight Engineering akan diserahkan sepenuhnya kepada Siti Samira binti Samsul. Dan akhir sekali, wang bernilai RM1 juta akan dibahagi kepada dua. Bermakna setiap seorang akan menerima RM500,000. Jelas, kan? Sukalah kau, kan? Dapat duit, dapat harta yang banyak daripada orang yang kau bunuh, kan, sekarang? Sayang. Orang tak bunuh Mama dengan Papa. Habis siapa yang bunuh? Laba-laba kau? Bukan laba-laba orang. Kau nak buat apa dengan duit banyak tu? Nak genjoy? Kau pula? Nak buat apa dengan syarikat Papa? Songlah. Malangnya, aku akan bejatlah macam kau. Sayang. Kau lagi malang. Sebab kau tak tahu bejat sebenar. Betul, Zain. Lepas kuang tak kena kadu. Tak masalahnya benda ni, polis pun belum cakap apa-apa lagi. Dan saya pun rasa benda ni kemalangan, bukannya pembunuhan. Jadi awak sekarang ni fokus pada syarikat itu je, boleh tak? Betul tu, Samira. Saya rasa awak dapat lebih banyak daripada apa yang kakak awak dapat. Dan saya rasa lebih baik awak fokus pada syarikat sebab wang takkan ke mana. Awak rasa dia nak buat apa dengan duit banyak tu? Papa dah sanggup keluarkan duit untuk kamu buat pembedahan plastik muka kamu tu. Kamu tak nak. Kenapa? Takkan human resource tak boleh nak buat keputusan sendiri tentang calon syarikat kita tu? Takkan saya juga nak kena buat keputusan? Awak, Hairi, CEO syarikat, takkan awak pun sama? Sayang, saya baru dapat file. Belum tengok lagi. Tapi saya dengar Aisyah cakap, Aisyah nak interview dia pun takut. Awak bagi saya tengok dulu. Okey? Kenapa? Sebab dia anak raja ke? Macam mana ni hari? Apa kita nak buat dengan dia?
Tak masalahnya sekarang ni, kalau kita tak bagi kerja ni, pekerja lain akan marah. Kalau kita bagi... Lagi susah. Susah hati. Yaduh. Kenapa tiba-tiba sekarang dia muncul? Sepatutnya masa dia kena minyak panas tu dia mati je lah. Sayang, baik buruk dia pun dia tetap kakak awak tau. Kakak? Kalau dia kakak saya, dia takkan bunuh mama dengan papa. Sayang, kita belum ada bukti lagi. Sekarang ni saya pelik. Kenapa tiba-tiba sekarang ni dia terhege-hege datang minta kerja dekat sini? Ha, agak-agaknya duit wasiat RM500,000 tu dah habis dia buat plastik surgery. Now terhege-hege tu kata-kantin nak belajar cara diri sendiri. Pandai. Okey, sayang macam ni. Kita ambil dia kerja. Kita bagi peluang kat dia. Yalah, mana tahu dia nak berubah. Kerja? Kerja apa yang layak dengan dia setakat SPM je? Saya perlukan kerani. Kerani? Awak tak fikir ke apa orang lain akan cakap anak bekas pengarah syarikat kerja kerani di syarikat ayah dia sendiri? Hah? Awak tak fikir? Saya dengar sini. Awak letak dia bawah penguasaan saya. Setiap laporan dia saya tengok. Okey? Tak apa. Orang terima je kerja apa pun. Sebab ni je kelayakan orang kan? Sarah, sebenarnya saya tak nak awak kecil hati. Tak nak awak terasa. Sebab apa yang ada awak buat itu betul. Dia bukan tak nak naikkan pangkat awak, letak awak jawatan tinggi, tapi awak fahamkan apa pula kata pengarah-pengarah lain. Faham. Okey. Ini meja awak. Kalau awak nak apa-apa, awak boleh tanyakan pada setiausaha saya. Jo. Kenalkan Sarah. Ya, Cik Sarah. Terima kasih, Jo. Atau meja saya kat belakang tu. Boleh tanya saya. Okay. Terima kasih. Okey. Kenapa? Saya nampak lain kan? Saya macam tak percaya. Sarah ni cantik sangat. Sarah sudi tak keluar makan dengan saya malam ni? Kita keluar. Untuk saya lebih mengenali bakal kakak ipar saya. Sudi. Hello, Hairi, kat mana? Hey, awak tahu tak, sehari suntuk saya tunggu awak untuk makan malam tau. Macam-macam alasan awak bagi dekat saya kan? Awak kenapa ni? Kenapa sekarang ni awak dah jarang nak luangkan masa dengan saya? Kerja? Eh, awak tahu tak, kerja awak tu saya yang bagi gaji tau. Awak jangan nak bagi saya 1,000 alasan tau. Guna, rusakan. Thank you.
anak angkat arwah Salihah dengan Kamal dulu, kan? Bukankah dia dah bertunang dengan Samira? Selalu sangatlah saya nampak dia hantar Sarah tu balik. Apa pula dia buat dengan Sarah tu? Bang, saya cakap dengan abang lah. Abang dengar ke tidak? Dengarlah ni. Saya heranlah budak dua ni, bang. Yang si Hairi ni, dia sibuk nak jual banglo mak bapa angkatnya tu. Sebaik je kahwin dengan Samira. Yang si Sarah ni pula ada ura-ura cakap dia yang bunuh arwah mak bapa dia tu. Betul ke? Sudahlah tu. Nama dia pun ura-ura. Dah tentu banyak yang pura-pura dan yang tak betul. Awak jangan nak ambil tahu hal orang. Hal anak orang. Kita jaga hal anak kita. Ya? Dah. Jom kita masuk rumah. Masuk rumah. Lah. Mama. Mama macam mana hari ini? Okey. Dah makan? Oh ya ke? Makan apa? Mama, hari ini hari hantar orang baik lagi tau. Okey. Semua berjalan lancar macam mana yang kita rancang. Mama. Mama tahu tak? Hairi sebenarnya suka dekat orang. Tapi dia tak tahu yang sebenarnya orang tengah mainkan dia. Mama, orang naik ke atas dulu ya. Mira mohon Mama dengan Papa restukan perkahwinan Mira dengan Hairia. Walaupun Mira dah berkahwin nanti, Mira takkan pernah lupakan Mama dengan Papa. Mira akan ingat Mama dengan Papa sampai bila-bila. Mama, Mira rindukan Mama. Ya, Mama. Orang pun rindu kat adik jugalah. Rindu kat hamster dia. Selamat ada kawan orang ni. Mama jangan risau. Orang akan pastikan satu hari nanti keluarga kita akan bersatu lagi. Mama. Manakala hati menggeliat mengusik renungan mengulang kenangan cinta menemui cinta.
suara semalam dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, kau ingat aku kejam sangat adik? Siapa adik kau? Aku bukan adik kau. Aku bukan adik kau. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah. Hairi, Hairi. Another surprise. Aku tak ada kakak lah macam kau. Baiklah kan? Ha? Hai. Hai sayang. Kau. Kau jangan cuba nak khianati aku. Macam mana kau khianati mama dengan papa dulu? Apa ni sayang? Ha? Kita orang terserempak ke ataslah turun lift sama-sama. Jangan cemburu sangat. Cemburu? Saya cemburu. Hei. Kau tahu tak awak pandang belakang dan awak, awak fikir sendiri eh? Saya tahu adik awak tu keras hati sikit. Sekarang ni kita ambil masa untuk pujuk dia. Biar dia lembut dulu. Kau rasa dia makan pujuk ke? Kau rasa tak? Sebab dia tu keras kepala sikit. Tahu? Apa yang kau tahu? Bila saya tahulah adik awak tu keras kepala sikit nak dibandingkan dengan awak. Walaupun nampak macam keras kepala tapi dalam awak tu sebenarnya lembut kan? Sebab orang lembutlah orang selalu kena buli dulu. Tahu? Kalau kau tahu, kenapa kau tak pernah menyebelahi orang? Sebab memang saya cintakan dia. Kau pernah cakap yang kau akan buat apa saja untuk dia? Awak masih ingat lagi kan? Setiap benda orang ingat. Lagipun cinta tu buta kan? Sebab cinta itu butalah yang membuatkan mata saya buta untuk melihat betapa cantiknya awak dari dulu lagi. Tapi laba-laba tu bukan orang punya. Ah, saya tahu. Kau tahu? Alah. Sarah, mungkin kat pejabat tu lama tak dibersihkan ke?
Faham kan? Banyak sangat sawang dia. Saya cuma nak tanya awak. Apa kesudahan dengan cinta kita ni? Cinta kita? Lepas 9 bulan, apa yang orang usahakan akan berhasil. Lepas ni keluarga ni akan jadi milik orang banyak. 9 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, Mira, dah sarat dah nampaknya. Ya Kak, alhamdulillah. Lama Kak tak nampak kamu. Ni kenapa tiba-tiba balik ke sininya? Saja je lawat rumah arwah mama dengan papa. Rindu sangat. Iyalah kan. Kalaulah dia orang tu masih hidup, bolehlah kamu berpantang dekat sini. Dapatlah mama kamu tu jaga cucu dia. Tapi tak apalah Mira. Walaupun kamu jagalah kandungan kamu ni elok-elok ya. Janganlah kamu leka pula. Macam mana kamu leka jaga lelaki kamu tu? Ni orang lelaki ni bukan boleh bagi muka sangat. Ha, silap jaga je. Akak cakap apa ni? Saya tak faham. Ah, dahlah tu tak ada apa-apa. Ni, jangan marah-marah masa mengandung ni. Tak elok dengan ada baby tu, eh? Kenapa dengan suami saya? Mama, orang dah balik. Mama. Loh, kenapa tudung ni comot? Okay. Mama, orang nak bagi tahu yang tak lama lagi orang dapat buktikan siapa yang bejat dan siapa yang sebenarnya sayang keluarga kita. Mama, Mama dengar tak? Oh ya, Mama dengar. Okeylah, Mama orang ni atas sekejap. Orang mandi, lepas tu orang turun balik buatkan ni, ya? Okey. Sayang, sabar. Boleh tak ingat Tuhan? Ha? Ingat Tuhan? Ha? Engkau tu ingat Tuhan ke? Ha? Sekarang ni aku nak kau ceraikan aku! Ceraikan aku! Faham tak? Sayang, dengar apa nak cakap. Please lah, dengar apa nak cakap. Please! Ha? Please! Ha? Kau tahu tak ayat-ayat ni juga lah kau guna untuk pikat aku dulu? Ha? Sebab kau nak sana dia tak tinggi! Ha? Kau ni memang tak selalu hutang lah! Ha? Sekarang aku nak kau! Janji tak buat lagi.
Kau memang budak yang tak reti diajar. Menyesal aku ambil kau dekat rumah anak yatim. Kalau kau perangai kau macam ni, dahlah bodoh, bebal, apa semua. Ni, kau tengok sini. Apa dah jadi dengan kau ni? Ha? Hei, kalau kau kerja kau macam ni, perangai kau macam ni, menyesal aku tahu tak? Ha? Hari bodoh ya, itu kira ya, malah ya, aku ya, aku ya, ya ya, hari bodoh ya, aku malah ya, aku ya. Bun, bun, hari, saya nak bersalin. Okey, okey. Orang punya tank, orang punya tank. Sekejap, eh. Ha. Ha. Ha, macam ni. Papa nak jalan sini? Betul. Okey, betul-betul. Betul. Okey, tak menyesal. Eh, orang jalan, eh. Papa tak boleh kalahkan orang. Orang ni champion tak. Ha? Tak puas hati? Okey, tak apa. Sekarang ni orang main warna putih, Papa main warna hitam. Okey. Nak mula dulu? Okey, mula dulu. Okey. Biar orang susunkan. Ha. Okey. Jadi atuk sebab Mira dah dapat anak. Suka tak? Ah, ni baru dapat mesej daripada Hairi. Sukalah kan? Ah, jomlah mula balik main. Orang mula eh? Mama, mama. Ada berita gembira tau untuk mama. Mama dah dapat cucu baru. Nama dia pun sama macam mama tau. Laila. Nur Laila. Mungkin sebab Samira rindu kat mama kot. Sebab itulah dia bagi sama nama macam mama. Orang ada benda nak tunjuk kat mama. Tada! Comel kan? Tu budak kenik tu. Nanti besar, budak tu nanti jadi macam Samira, belagak. Mama, orang akan pastikan tau, bila budak tu besar, dia takkan jadi macam Samira. Orang akan pastikan, keluarga kita bahagia macam dulu. Balik sekarang. Orang bukan nak jumpa kau. Orang nak jumpa Laila. Hey, Laila ni anak aku. Kalau aku tak izinkan kau jumpa dengan dia, kau nak buat apa? Kau nak bunuh aku? Macam mana kau buat dengan mama dengan papa?
Dek. Dek. Dek tak ingat ke apa yang Mama pesan kat kita? Pesan apa? Betul je si Sarah tu bang. Sakit jiwa ke apa? Dah awak tahu dia tak betul, jangan masuk campur pasal dia. Assalamualaikum. Samira. Laila. Hai. Hai sayang. Laila. Mama rindu sangat dengan arwah nenek Laila tau. Tapi sekarang ni Mama rasa bersyukur sangat tau. Sebab Tuhan bagi Mama Laila mirip wajah arwah nenek. Laila tidur ya sayang. Mama nak bertungku. Ya? Bibi! Tolong panaskan tungku. Ni, jangan lupa rebuskan rempah sekali. Kejap lagi saya nak mandi. Sambil-sambil tu tengokkan Laila ya. Ya. Ni, Bibi nak siapkan ni dah ni. Kejap siaplah ni. Hei, susah betul lah. Semua perkara nak buat cepat. Tak boleh sabar agaknya. Dia berhenti menangis. Mama.
Sayang, sayang, bertenang, bertenang, sayang. Mana Lala? Sayang, Bibi, macam mana jaga rumah sampai Lala hilang ni, ha? Lala mana saya, Lala saya. Lala hilang. Sayang, bertenang, bertenang. Lala. Lala, tolong jadi Lala, tolong jadi Lala. Ya, abang tahu, sayang, abang tahu. Lala mana? Kita baik-baik. Orang nak cucu mama ni bahagia hidup dengan mama. Muka dia macam mama. Mama, mama ingat tak lagi satu janji orang? Orang akan pastikan cucu mama ni tak membesar macam Samira. Belagak. Lupa adik-beradik. Mama tak pernah ajar macam tu kan? Orang akan jaga dia. Besarkan dia. Supaya bila besar nanti, dia kuat semangat. Bisa mendengar. Mama, dia tengah tidur. Orang berikan dia susu, ya? Kami dapatkan balik anak kami. Macam inilah, Cik Hairi. Pihak polisi sedang buat siasatan cap jari dan sebagainya. Kami cuba buat yang terbaik. Tapi mungkin Cik Hairi dah shock sesiapa ataupun Cik Hairi ada musuh. Samira. Samira. Aku tahu, Sarah. Dari kecil, memang aku tahu yang kau tu memang jahat. Sampai ketua pun, panggil kau tu takkan berubah. Kau nak bunuh aku pula, Sarah. Thank you.
jalan dingin kenapa kau nangis lagi ni? Nangis lagi. Lepas tu, kau nak ajar budak dia jadi macam kau? Belagak, perasaan bagus, ego lebih baik daripada hidup macam kau mental. Kau tu bunuh mama dengan papa. Lepas tu kau boleh hidup dengan patung yang macam mama. Sarah, aku tak kisahlah semua tu Sarah. Tapi aku kisah kau culik anak aku. Lepas tu kau cuba nak bunuh aku, kan? Kau letak laba-laba dalam kereta aku. Hei, kau tahu tak? Aku nyaris mati datang sini. Buat hati kau! Orang tak bunuh mama papa. Apatah lagi nak bunuh kau? Walaupun orang benci sangat kau. Penipu! Betul. Sekarang ni, kau letak Laila. Dia tu milik keluarga kita. Biar orang je jaga dia. Kau tak layak jaga dia. Kau jangan mimpilah. Sarah! 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 Sarah!
Sabar boleh tak, sayang? Kita biar polis buat kerja dia. Kita kenal Sarah macam mana kan dari dulu. Kejik sampai sekarang. Degil. Awak tahu tak? Laila tu anak saya. Dia anak saya. Awak tahu kan? Ya, kalau nak awak anak saya juga. Awak kena percaya sekali tak apa-apa kali lah. Mahalah dengan awak ni. Kenapa sejak Sarah masuk syarikat kita? Lepas dia buat belah-belah setiap awak, saya nak bela dia. Awak nak berubah lah. Awak tahu tak? Kisah buat awak tu. Saya masih tersanti tau. Awak tak biar awak masih nak bela dia. Kenapa awak cintakan dia sangat tu? Awak cintakan dia ke? Sayang, sayang, awak pun merepek ni. Bila masa saya cintakan dia, dia hidup dengan patok roh mama. Seko. Awak ingat saya nak ke? Awak tahu tak? Masa saya nak datang sini tadi, adalah malamah dalam kereta saya. Awak tahu tak? Awak tahu tak ada cuba nak bunuh saya? Awak tahu tak ada cuba nak bunuh saya? Kau sama macam kakak aku. Kau pergi! Kau sama macam kakak aku tak guna! Apa yang sama dengan saya? Pernahkah saya nak bunuh awak? Ada? Hey, jangan ikut hati sangat. Ikut hati boleh mati. Saya cuma hantar dia balik saja. Sekarang ni selesaikan masalah kita satu-satu. Selesaikan. Okey? Nipu. Kau ingat aku percaya cakap kau. Kau pergilah! Kau pergi! Kau pergi! Laila! Laila! Laila nak mama mana, Laila? Laila! Laila! Sabar, sabar. Kalau dulu dia boleh bunuh mama dengan papa, tak mustahilkan dia boleh bunuh Laila. Sayang. Awak rasa kat mana tempat pembunuh selalu pergi? Acik bukan pembunuh. Bukan. Mustahil acik yang bunuh dia orang. Acik sayang sangat tau dekat arwah atuk dengan nenek Laila. Tapi acik sedih. Laila percayakan acik kan? Ini Sarah lah. Sarah bukan pembunuh. Sarah bukan bejat dalam keluarga. Bukan Sarah yang pecah belahkan keluarga. Samira, orang cuma nak bagi tahu kau siapa bejat sebenarnya. Orang nak selamatkan keluarga kita. Kau dah culik anak orang. Bukan bejat namanya. Sarah, kalau Sarah serahkan balik anak tu, kami akan batalkan laporan polis. Serahkan balik. Siapa bejat? Siapa bejat yang kau masukkan? Kalau kau tahu, aku nak kau buktikan. Boleh. Kalau orang bagi tahu kau pun, kau takkan percaya. Sebab dari kecil pun, kau tak pernah percaya ke orang. Dan... siapa bejat? Sarah. Ih! Samira! Bagi balik Laila, Samira!
kau pernah lepaskan tangan aku kan? Sekarang ni... Adik! Sumpah orang tak sengaja ni, sumpah! Orang tak sengaja! Ay, kau diam! Sekarang ni aku nak kau bagi tahu aku. Siapa bejat? Siapa bejat kalau bukan kau? Adik, takkan aku tak tahu lagi siapa bejat ni? Ya, aku nampak. Aku nampak kau! Bukan orang, adik. Sumpah bukan orang. Bukan orang, adik. Bukan kau siapa? Siapa? Siapa bejat sebenarnya? Tak! Kau bagi tahu aku siapa bejat! Diam! Diam! Betul! Betul aku tak percaya kan kau? Kau tengok! Kau reka cerita ni sebab kau nak rapat Hairi daripada aku kan? Bukan kau! Orang rapat dengan Hairi bukan sebab orang nak rampas daripada kau, dek. Orang rapat dengan dia sebab nak buktikan yang dia tu psycho. Dia gunakan kau untuk rampas duit mama papa, kau tahu tak? Tapi kenapa ada laba-laba dalam kereta aku tadi, ya? Orang tak tahu. Sumpah orang tak tahu. Yang orang tahu, dia bunuh mak bapa angkat dia sebab dia selalu kena dera. Lepas tu dia bunuh mama papa. Dan orang yakin dia akan bunuh kau dengan Laila untuk dekati orang. Itu apa? Itu bejat! Haa, mustahil! Aku tak percaya kan kau lah, Sarah! Aku tak percaya kan kau! Kau? Aku tak percaya kan kau, Sarah? Samira. Satu persatu telah kuhapus cerita lalu di antara engkau dan aku, dua hati pernah berjaya seribu mimpi tanpa ragu. Tanpa curiga, ku tak ingin lagi menunggu menanti harapan untuk hidupkan cinta yang telah mati. Ku tak ingin coba hanya untuk kecewa. Dan berganti hati. Satu persatu telah kuhapus nada dan lagu yang dulu. Mak dah mati pun anggap mak masih hidup. Dahlah curi anak orang. Sah-sah perempuan mental. Hei, Lolaila. Mustahil. Mama yang koma dekat hospital boleh hantar laba-laba sampai ke sini.
9 bulan. Keluarga ini akan jadi milik kau. Kau masih belum bijak. Belum bijak.